mengejutkan. Desainer dan presenter Ivan Gunawan buka suara terkait kabar pedangdut Ayu Ting Ting yang meminta uang 5 miliar rupiah kepadanya sebagai bentuk mahar ketika mereka ingin menikah. Ayu Ting Ting akui permintaan mahar sebesar 5 miliar kepada Ivan Gunawan yang diutarakan di podcast YouTube Deddy Corbuzier hanyalah candaan saja. Ivan Gunawan mengakui dirinya sudah memberikan uang kepada Ayu Ting Ting sebagai tanda jadi keseriusannya yang ingin memenuhi keinginan mahar Ayu sebesar 5 miliar rupiah. Ucapan pria yang akrab disapa Igun itu kepada awak media langsung di depan ibundanya Erna Gunawan. Kemarin aku mau kasih Ayu 500 juta buat mahar, dia nggak mau, maunya 5 miliar mah, ucap Igun kepada ibunya. Nanti mama bilang ke Umi Kalsum, timpal Erna Gunawan. Mendengar ucapan ibundanya, pria berusia 39 tahun itu tertawa sebab ia tak menyangka sang ibunda merespon candaannya dengan serius. Orang mau kawin sama Ayu, emang mau ngawinin Umi, ungkap Ivan Gunawan dengan tertawa. Ivan Gunawan pun enggan membahas lagi perihal permintaan mahar Ayu Ting Ting sebesar 5 miliar sebagai syarat jika ingin menikah. Udah ya, terima kasih, ujar Ivan Gunawan.